dikenal biawak tak bertelinga, hewan endemik Kalimantan. Sesuai namanya, biawak ini tidak memiliki lubang telinga. Namun bukan berarti hewan ini tidak bisa mendengar. Hewan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1877. Hewan ini masih berkerabat dengan Cerminotus, sejenis biawak purba yang hidup 70 juta tahun lalu. Biawak tak bertelinga merupakan hewan yang aktif pada malam hari dan sangat jarang muncul pada siang hari. Karena itu, sangat jarang orang yang dapat melihat satwa ini. Biawak tak bertelinga biasa hidup dekat dengan sungai. Satwa ini merupakan hewan semi-akuatik yang menghabiskan sebagian hidupnya di air.